الله الله ربي هو الله. Dan melepaskan diri daripada segala yang membatalkan suluk, perkara yang membatalkan akan perjalanan suluk, perjalanan rohani kita, daripada yang menegakkan daripada segala, daripada sampai pada Ta'ala. Pemula perkara yang membatalkan suluk apa dia? Amat banyak. Cukup banyak ni. Setengah daripada dia apa? Kasan. Kaslun. Ya. Apa nama kaslun? Segan. Bahasa lama. Bahasa kita apa? Memalik lamsin. Malas. Jangan layan dengan. Nak berjalan ke Tuhan, jangan layan malas kita. Ya. Sebab kena set. Pukul berapa nak bangun? Pukul tiga. Tiga setengah. Bangun. Kering jam. Bangun tu. Jangan kau. Nak bangun. Kan? Nama-nama orang dah bang kat masjid, ibu nak bangun. Itu subuh mu'alab. Kalau aku bangun subuh, tengok orang bang nak bangun tu subuh mu'alab. Bila tu bangga dalam masuk Islam, itu kan cara dia kan. Mantalaban ula sahiran layali. Siapa menuntut ketinggian nak sampai makrifat ke Tuhan, kena jaga malam. Kita kena perasan, awliya-awliya tuan-tuan banyak. Syekh Abdul Wahid, 40 tahun, wudu isyak, Imam Malik. Banyak lagi ulama besar, wudu isyak sampai subuh. Apa makna dia? Dia tak tidur kan? 40 tahun. Kita kena ingat tu. Bila bunyi loceng, kau 3-4 nak bangun. Oh, awal lagi. Ulama besar tak tidur malam. Kau dah membongkang 3 jam tak cukup lagi. Awal kau kata. Cakap mana suri tu ni tu. Kau tunjuk andai kau. Orang tak tidur. Kau dah tidur dah. Tak puas lagi nak tidur. Kau nak tidur kan dia yang lahat gitu. Eh? Itu maknanya. Nafsu kena perang habis tu. Jangan bagi can dengan dia. Eh? Nak cari tuntut ketinggian, malam itulah tempat ni. Ya, 1/3 akhir malam, pintu langit dibuka. Itu hadis sahih. Angkat doa jangan cepat. Kita nak angkat hijab. Merayu lah masa itu. Abang musyrik kita masa itu digunakan. Mahai mataku kat satu jam. Ya, sampai orang kata dia gila. Dan malam dia melawang, menangin kan. Minta kalau buka hijab. Waktu mustajab doa tu kita minta. Supaya hijab hati kita dibuka oleh Allah Ta'ala. Kasal ni. Mana kaslun, malas. Ini penyakit besar. Kena lawan tu ni. Jangan ikut. Ibadat hegi-hegi malah tak payah. Memang takkan sampai tu. Ya. Dan zikir kita sampai enjin dalam kena kuat. Sebab ada mahabbah. Lepas tu dalam Abi Madian kita apa? Bila kamu iltifat di hati kamu kepada lain berpaling, fakat naqasal hub, maka kuranglah mahabbah. Bila mahabbah dengan Tuhan dah kurang, kasih Tuhan itu dia payah. Dia kasih, cinta tu kena kuat. Cinta ni, kalau aku kasih yang kan dipanggil, oh bongkau dia bangun terus. Kan? Dia punya apa, kekasih dia call pukul 3 pagi. Oh celik mata tu Tuhan. Bersila dia duduk layan. itu maknanya. Mentarikan mahabbah tu penting. Sebab tu kita kena apa? Banyak zikir. Dengan zikir dia akan membentuk mahabbah yang kuat. Ya. Buang tu. Kasal itu bahaya besar. Daripada segala ibadat serta kuasa mengerjakan dia. Ya. Itu dah ikan kata. La tatarakab. Jangan nanti-nanti. Tak ada masa lagi lah. Ya, kita kena speed habis. Habis. Dan satu lagi kata Abu Zar. Jamir barang siapa berperangai dengan kasar. Barang siapa berperangai dengan kasal, mana malas, maka tiada diperoleh ia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dunia pun dia takkan dapat kebahagiaan. Apa kebahagiaan dunia? Dia terhijab dengan Tuhan. Azab. Ya. Neraka dunia pun Tuhan. Terhijabnya hati dengan Allah. Kita panggil neraka dunia. Syurga dunia apa? Terbukanya marifat dengan Allah. Jannatul mu'ajjalah kan? Waliman khafa maqama rabbih. Jannatan disediakan bagi orang yang gurun makam kebesaran Tuhan dia, dua syurga. Akhirat satu di dunia. Di dunia apa itulah? Marifat. Jannatul ma'arif. Itu Allah maja'alna minum. Habis itu kata Abu Zar radhiyallahu anhu.